Bola Cimawate berhadapan dengan tim Nabil Koleksian. Sementara skor sementara satu sama. Oke, kita pusatkan lagi pandangan kita ke pertandingan untuk menyaksikan jalan pertandingan babak grand final pertandingan yang ketiga. Sementara skor itu satu sama. Ya, pukulan komando akan dilakukan oleh si anak terbang. Ya, kali ini siapa gelandang di sana masih pegang bola, langsung Denny Yopi lokacep terima lagi di kendil, angkat tinggi, melambung tinggi, langsung sodorkan saja pada lawan, melambung tinggi terima, kembali kepada Iwan Tosel, umpan, langsung Didin Bayi, masih flashing dia terima lagi di Acil, umpan, tinggi Acil, mampu dikaca lawan, angkat tinggi, ada lagi flashing lagi, masih dapat keselamatan, umpan lagi, langsung dorong ke depannya, sayang seribu sayang. Pukulan pemain terbaru dari Olga gagal dan poin bertambah menjadi 1-0. Masih konsentrasi ambil aja. Siapa gerasan aku pancer, langsung lakukan cep juga, terima muja, angkat lagi, langsung jebrot, ternyata ambil lagi. Pukulan Diki Acil kali ini mampu dapat kedudukan menjadi satu sama. Masih konsentrasi ambil aja, pegang bola dunia tim dari Olga Cimawate. Dimas lakukan cep juga, terima, kembali masa kosar, angkat, masih lagi dapat lagi. Pukulan dari Bakri juga mampu dapat kedudukan menjadi 2-1. Tim dari Nabil Koleksi tidak pegang bola dunia, ambil ancang-ancang dan konsentrasi. Mari Bakui akan lakukan serve. Ya, sementara mohon maaf yang pakai blit, ya, patikan blitnya, terima kasih. Oke, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalan pertandingan di pertandingan sore hari ini. Sementara kedudukan yaitu 2-1, masih angkat umpan Diki Acil. Ternyata pukulan Diki Acil mampu berubah keadaan menjadi 2-2. Ya, sekarang bola berada di aktif dari Alvian Cimawate. Siapa kira sana Iqbal sang toser, langsung dia lakukan melambung tinggi terima. Dibiarkan lagi-lagi jatuh di luar lapangan, menguntungkan bagi tim dari Nabil Collection menjadi 3-2. Masih konsentrasi ambil aja. Iwan Toser akan lakukan langsung saja dia lakukan juga terima. Umpan lagi, ada lagi, rupa-rupanya pukulan dari Wahid mampu berubah keadaan menjadi 3-3. Masih konsentrasi ambil aja, pegang bola sebelumnya tim dari Olga Cimawate. Diki Acil lempar bola ke atas, langsung dia lakukan cepik sebegitu balik, terima lagi, anggap 1-3, langsung jebrut. Ternyata rupa-rupanya pukulan Acil Beton mampu dapat kedudukan menjadi 4-3. Tim dari Nabil Collection Didin Bay akan lakukan sepulang berarti lempar ke atas, dia lakukan cepik sebegitu balik, terima, kembalikan bangsa poser, umpan lagi Wahid, sambar lagi dari ternyata pukulan dari Yudi Kedil juga mampu dapat kedudukan menjadi 4-4. Ya, sekarang bola berada di aktif dari Olga Cimawate. Wahid Jackwicker dari tim Olga Cimawate masih timang-timang bola, konsentrasi dia, lakukan subsida terima, kembali batang poser, angkat lagi, langsung lakukan cepik. Ternyata rupa-rupanya pukulan yang dilepaskan oleh Acem Peton mampu dapat kedudukan menjadi 5-4. Ya, masih konsentrasi ambil aja, pegang bola dulunya, lempar bola ke atas aja, langsung lakukan jumping set terima, kembalikan lagi, angkat, jebrot. Ternyata pukulan Dimas juga mampu dapat kedudukan menjadi 5-5. Masih tim dari Olga Cimawate, dia pegang bola dulunya, konsentrasi ambil aja, lempar bola ke atas, dilakukan jumping set tipis manis, terima lagi Andi, angkat lagi, sabar, aja Deli, ternyata masih lancar lagi. Rupa-rupanya itu baru pukulan MCK mantap, cocok, keren, maupun ada kedudukan menjadi 16-65. Ya, maaf, 65. Masih konsentrasi ambil aja, Muja lempar bola ke Jepis. Ternyata Jepis yang dilakukan oleh Muja gagal dan poin bertambah lagi menjadi 6-6. Terjadilah kami poin tanpa ambil riset yang ketiga ini. Ya, Acep Peton lempar bola ke atas, dia lakukan Jepis setiap ini terima, kembalikan pasang koser, angkat lagi, langsung sama lagi Muja. Ternyata pukulan Muja gagal dan poin bertambah lagi menjadi 7-6. Ya, sekarang bola berada di kaki dari Nabil Collection, masih konsentrasi ambil aja, pegang bola dunia Nabil Collection, dia lakukan jump fix up, Acep Peton terima jujur, masih angkat lagi Paul, dorongkan saja Muja pada awal, terima lagi Andi, masih umpan, satu ada dan jemur, ternyata masih ada lagi, angkat, langsung kiri kedil, lagi-lagi mampu terblokir lawan, umpan, langsung, boom, ternyata
Pukulan Deli Yopi mampu berubah keadaan menjadi 8-6. 8-6 saatnya tim out. Sementara kedudukan 8-6 masih dapat selamat dan terima. Akhir lagi langsung giri ke dia. Ternyata berkembalikan lagi. Terima. Langsung gulerat. Ternyata berkembalikan lagi. Angkat dia tinggi. Langsung sama dia dia. Ternyata mampu jebron. Rupa-rupanya blessing yang sangat indah sekali sehingga poin bertambah menjadi 3-7-8. Langsung lakukan siap lagi tipis manis terima. Angkat lagi Iwan masih dapat mencoba terima lagi dorongkan saja pelawan masih terima adik. Angkat Iwan lebih tidak baik. Benek-benek yang diperangkatkan tidak baik mampu menggegerkan darah lawan dan berubah kira jadi 9-7. Ya sekarang bola berada di tim dari Nabil Collection. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang tim dari Nabil Collection. Langsung saja dia lakukan jumping set terima. Kemudian diangkat. Belum tinggi. Tinggi aja. Ternyata masih ada di Dinbai. Umpan sama dari Yopi. Pukulan dari Yopi mampu berubah keadaan menjadi 10-7. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang tim dari Nabil Collection dari Yopi. Langsung dia lakukan jump lagi. Berlaku diterima. Lagi-lagi Yopi kendil. Umpan. Langsung blessing saja. Baru itu PDAM blessing Diki amat menyakitkan. Mampu tambah kedudukan menjadi 8-10. 8-10. Lakukan jump sudah. Terima. Kembali ke pasang toser. Angkat lagi. Langsung jeblon. Ternyata dapat diselamatkan lagi. Angkat. Langsung Diki acil. Lagi-lagi dalam kacauan. Umpan. Langsung kidin bayi. Mampu baca lawan. Angkat lagi. Sambat Diki acil. Pengembalian bola yang cukup deras mampu mengecoh pertahanan lawan dan poin bertambah menjadi 11-8. 11-8. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang tim dari Nabil Collection Bakui. Konsentrasi dia lakukan sebesar tim Ismail Beriman. Libero dari tim Malaysia Cimawat yang melakukan kesalahan dan poin pertamanya 12-8. 12-8. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang. Ternyata tim out tidak masih ambil dari Nabil Collection. Kita kembali dulu ke studio. Ya silakan dibuka lagi door prize-nya. Nomor kebutuhan Anda adalah 01296. 01296. Terima kasih, kami tunggu di sumber suara. Anda akan mendapatkan door prize yang dipersembahkan oleh Ridwan Jaya Sport. Oke, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalan pertandingan di pertandingan sore hari ini. Sementara kedudukan yaitu 12-8. Lakukan siap tidak terima. Keberapa satu serangki akan sama jadi kedil. Ternyata pukulan Yudi Kedil kali ini begitu keras sekali sehingga berubah keadaan menjadi 9-12. 9-12. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang tim dari Olga Cimawate akan lakukan siap. Dia lakukan siap tidak melambung tinggi terima. Keberikan pasang pasang angkat masih berada. Ternyata lagi-lagi umpan tidak sempurna menguntungkan bagi tim dari Olga Cimawate. Berubah keadaan menjadi 10-12. 10-12. Masih pegang bola punya konsentrasi dia. Tim Ismanis terima. Kembalikan pasang poster. Umpan sahabat Deni Yopi. Ternyata dapat terblokir namun jatuh luar lapangan. Menguntungkan bagi tim dari Rei. Nabil Collection menjadi 13-10. 13-10. Iwan sang poster pegang bola punya konsentrasi dia. Lakukan siap sudah terima. Kembalikan pasang poster lagi angkat. Sahabat jebrot. Ternyata pukulan bujang pemain terbaru dari tim Olga Cimawate berubah keadaan menjadi 11-13. Masih konsentrasi ambil ancang-ancang pegang bola sepuluhnya. Dia lakukan jump set terima. Angkat lagi. Sabar. Ancang petang. Ternyata
kepulan Acep Beton mampu merubah keadaan menjadi 14-11. Masih konsentrasi ambil aja. Dia panggil sana ke Acep. Masih lempar dari atas. Masih wakan Acep. Isep tipis manis terima. Angkat lagi. Jumur. Ternyata rupa-rupanya pukulan Diki Acil mampu merubah keadaan menjadi 12-14. Masih pegang pelakunya, konsentrasi dia. Masih siapa gerakan Wahid langsung melakukan serve, sudah terima. Kembalinya masa kosong akan lagi. Masih lagi itu saja. Akan bangun sayang, seribu sayang. Kurangnya komunikasi antar kawan sehingga sulit untuk menyelamatkan bola. Dan poin bertambah untuk tim dari Nabil menjadi 15-12. Lempar bola ke atas, tapan jepin siap terima. Kembalinya masa kosong Iqbal. Angkat masih ternyata pukulannya gagal dan poin bertambah menjadi 16-12 saatnya. Lagi-lagi ternyata apa yang terjadi, rupanya selamatan lagi agak. Ternyata pukulan Didin baik kali ini sangat mengancam daerah pertahanan lawan sehingga berubah gerak menjadi 13-16. Masih konsentrasi ambil aja. Lawan sudah terima, kembali masa pesan lagi agak. Jumlah rupanya pukulan yang begitu dahsyat sekali bagaikan tsunami yang terjadi di Pangandaran. 7,5 skala liter yang dilepaskan tangan dari Yopi. Bagaikan tsunami yang terjadi di Pangandaran, 7,5 skala liter yang dilepaskan tangan dari Yopi. Lempar bola ke atas, maka Jepi seterima. Angkat lagi, langsung dorong ke jajah pada lawan. Masih terima, kembali lagi. Angkat sama Didin Bay, pressing saja. Baru itu namanya PSM, pressing sangat menyakitkan. Dan poin bertambah menjadi 18-13. Lempar bola lakukan jumping seterima. Kembali pasang pusat lagi Aga. Langsung Diki Acil. Ternyata mampu diselamatkan lagi. Ombak masih pressing lagi. Terima. Angkat tinggi. Sabar. Yuni Kedil. Ternyata bukan Yuni Kedil. Begitu keras namun jatuh keluar lapangan. Menguntungkan begitu dari tim dari Nabil menjadi 19-13. Masih konsentrasi ambil aja. Pegang bola kulitnya. Lempar bola ke atas. Lakukan jumping seterima. Bisa manis terima lagi, angkat cemerun, ternyata pukulan cepat dibas, merubah keadaan menjadi 14-19. Ya sekarang bola berada di tim dari Olga Cimawate, Yudi Kedil, pegang bola sendirinya, langsung dia lakukan sesudah, tipis manis terima, kembalinya pada Iwan Poster, angkat, dan ternyata lagi-lagi, dapat tendang gerak, tipis saja terima lagi, umpan Iqbal, sabar Diki Acil, ternyata masih ada di diri baik, umpan Iwan, masih gerak tipis baca lawan, umpan lagi, Diki Acil, lagi-lagi, sayang seribu sayang, bola mendarat di wilayah Nabil menguntungkan bagi tim dari Olga Cimawati menjadi 15-19. Sementara tim Olga Cimawati dari konsentrasi ambil aja, pegang bola sepenuhnya,
masih siapa kira-kira Yudi Kendil yang masih tidak terima kembali pesan-pesan angkat masuk jebret. Ternyata pukulan dasar lepaskan oleh si anak terbang Denny Yopi berubah keadaan menjadi 15-20, 15-20, 15-15. Masih si anak terbang Denny Yopi lakukan cek terima kembali ke pasang kosar Oman lagi berikan tinggi acil plastik saja terima Oman Bakui masih dalam perjalanan terima adik Oman langsung Denny Yopi lagi-lagi masih ada Yudi Kendil agak sabar kecil kaca dorongkan pelawan terima lagi Oman 1-2-3 langsung down ternyata mampu selatan agak lagi tinggi dorongkan pelawan terima lagi sayang sungguh sayang poin bertambah lagi menjadi 16-20 16-20. Masih konsentrasi Abdul acang-acang tim dari Olga Cimawate Dimas akan lakukan set untuk kesekian kalinya masih dia lakukan set sudah berapa mungkin terima kembali masak pesan agak acuh jebrut ternyata pukulan didit baik kali ini gagal dan poin bertambah lagi menjadi 17-20 17-20. Masih tim dari Olga Cimawate dia buka bola dia konsentrasi dia lakukan set sudah terima di sana acak tepat Opan Iwan langsung ada di Dimbai mampu berjalan nantinya tak kecerotan dorong kecil pengawan terima lagi angkat sedikit tertipu sudah tim dari Olga Cimawate sehingga poin pertama lagi menjadi 21-17 21-17. Ya 21-17. Ya teman-teman selamat datang juga kepada tamu kehormatan Bapak sebagai ketua PBPSI Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat datang, selamat menyaksikan pertandingan babak grand final antara tim dari Nafio Collection berhadapan dengan tim dari Olga Cimawate. Yang sebelumnya pertandingan juga dipersembahkan dari oleh IPP CHC Ikatan Pemuda Pemudi Cimanggu Cibalakan. Oke, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalan pertandingan sore hari sementara kedudukan 23-17 tim dari Nafio Collection berada di atas awan di set yang ketiga ini. Masih Bakui dan ternyata rupa-rupanya tim Ultimate Special Team dari Olga Cimawate untuk turun minum atau masukan saat berikutnya. Nabil masih dapat selamat lagi angkat langsung ada lagi ternyata dapat kembalikan masih terima langsung umpan tinggi ada Ricky Acil ternyata pukulan Ricky Acil gagal lampu kuning menyala 24-17 24-17. Tim dari Nabil berada di atas awan set yang kedua ini dia dapat sudah terima angkat dan akhirnya kemenangan di set yang kedua, set yang ketiga diraih pada tim dari Nabil Collection dengan skor sementara 2-1.